Sekarang kita akan merangkai komponennya. Untuk merangkai suatu keran air otomatis, yang otomatis ini kami menggunakan komponen, yaitu di sini ada pertama ada Arduino beserta kabel datanya. Lalu di sini juga tentunya kami menggunakan breadboard, kabel jumper. Ini adalah relay dengan satu channel. Lalu di sini ada infrared dan water pump. Dan kabel USB yang dimana nanti akan kita hubungkan ke sumber tegangan. Digunakan untuk menghubungkan sumber tegangan. Pertama-tama yang saya lakukan di sini itu menghubungkan kabel jumper dengan setiap komponen. Pertama kita relay dulu. Di sini ada kabel jumpernya male female. Setelah relay dan sensor kita hubungkan dengan kabel jumper, water pump dan kabel USB juga akan kita hubungkan dengan kabel jumpernya agar lebih panjang dan lebih mudah. Kabel jumper ini kita hubungkan keduanya. Lalu pertama kita lilitkan dengan kabel dari water pump yang warna hitam. Setelah dihubungkan seperti ini, kabel hitamnya itu kita hubungkan dengan kabel USB yang warna hitam juga ya. Lalu kabel warna merah dari water pump ini kita hubungkan dengan kabel jumpernya. Selanjutnya, kabel merah dari water pump ini akan saya hubungkan dengan relaynya. Saya hubungkan di bagian tengah relay. Lalu yang dari ini kabel USB-nya, bagian merahnya juga akan saya hubungkan pula ke relaynya yang di bagian kanannya, sebelah kanannya. Proses selanjutnya adalah menghubungkan komponen-komponen ini ke Arduino Uno-nya. Nah, untuk VCC dari relay dan VCC dari sensor akan kami hubungkan, lalu ground dari sensor pula akan kami hubungkan di breadboard-nya. Nah, ini VCC-nya. Lalu VCC-nya ini ke Arduino akan saya hubungkan ke 5 volt. Ini adalah 5 volt. Ground-nya
dari sensor akan saya hubungkan ke pin 2 dari pin 2 Arduino-nya. Lalu di relay-nya inputnya akan saya hubungkan ke pin 8. Setelah semua komponen terpasang, lalu kita pasang kabel data dari Arduino. Lalu kita mulai untuk mengkodingnya. Dan untuk sumber tegangan itu bisa pakai power bank atau